أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من ولا نصير الحمد لله dua keratan ayat Allah daripada suratul Baqarah 107 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir Al-Alimul Hakim Ar-Raufur Rahim Al-Hayyul Qayyum Alladhi la ilaha illa hu. Ialah yang sentiasa bersama kita menambah pahala, cahaya, hidayat, taufik, rahmat, barakah, iman, ilmu, amal salih dan darajat yang tinggi di dunia dan di akhirat, serta sembuhan hati, penyakit-penyakit hati yang ada pada semua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Ta'ala cerita kepada kita ada sebabnya menurut riwayat daripada apa dia Al-Baghawi dan Al-Qurtubi. Dia kata sebab nuzul ayat ni manansakh min ayatin ni ialah orang-orang Yahudi dan musyriki Mekah. Dia tu duk cari orang panggil perkara-perkara yang boleh nak nak jadi berasa kata ada pada Nabi Muhammad suan buk prong. Dia takut orang turut Muhammad ke cari jalan seumur nak jadi Muhammad ni nampak kata ada tak betul tak molek. Dia katakan satu hari dia kata Muhammad ni nampaknya buat agama sendiri, tak ada bagi pada wahyu sekali. Dulu suruh warga ni, lepas tu lari pula. Tu jadi dia panggil, dia wasa nak suruh, ya suruh. Dia wasa nak lari, ya lari. Ni kelauhan Yahudi kepada Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda katanya bukan mari di Tuhan yang kata. Hak ia sendiri. Ia berasa nak suruh, dia suruh. Dia berasa nak lari, lari.
Nah, ikut hati hawa nafsu dia. Inilah tuduhan musyrik Mekah serta dengan puak-puak Yahudi yang kata haning bukan dari Allah, terutama masalah kiblat ke ayat ni tu Mekah atau Madinah. Mula-mula mengadap Baitul Maqdis, lepas tu mengadap pada Baitullah pula. Dia berasa nak buat dia di Ha'iyah tu meliah, wah dia beranak di dia beranak di Mekah tu gak. Orang dah hadap kat tu gak, melialah dia. Nah, pada hau gamu yak zaman-zaman dah ada Baitullah, ada Baitul Maqdis. Ni semua otak dia belaka bukan daripada wahyu yang kata. Lalu tu Allah Taala tok lah. Allah Taala kata kana manansakh min ayatin, manansakh, tidaklah kami itu menasakh atau mengbokakkan atau menghapuskan akan satu ayat, au nunsiha, atau kami melupakan ayat itu. Jadi Nabi Muhammad tak ingat dah ayat itu. Tidaklah kami itu nasakh, malakan na'ti bi khairin minha, kami bawa datang dengan benda lebih banyak daripadanya, au misliha, atau seumpama itu juga. Allah lah lebih tahu gapo lebih molek, setakat mana lebih molek, balah mana lebih molek, balah mana hak serupa, Allah lebih tahu. Lalu tu maka subhanallah, dia kata dia tidak potong kecuali wari benda lebih molek padanya dari segi hukum atau dari segi maslahat atau segi amalan hamba tu lebih molek, lebih faedah, lebih mendapat apa dia, apa dia kesenangan itu, makna khairun minha au misliha, dari segi manfaat, dari segi mudah buat. Nah, semua tu Allah Taala mai royak Nabi baca ke Yahudi. Maka nah kinyih-kinyih buat dia, na'udzubillah min zalik. Buat dia ni buat tajuh. La ilaha illallah. Alam adakah ta'lam, kamu mengetahui hai Muhammad, annallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah tu adalah qadirun ala kulli syai'. Khabar kepada inna tu iaitu qadir. Alam ta'lam annallaha, Allah isai kepada inna, ala kulli syai'in qadir, yang nak jadi kena kecek mula, yang kata qadirun ala kulli syai'. Sangat-sangat qadir, sangat-sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. La ilaha illallah. Qadirun ala kulli syai'. Itulah Allah. Mentahu dahlah tu. Ini untuk nak kemah lagi. Padahal Nabi tahu dah. Dan ayat-ayat pada Nabi adalah ayat-ayat kepada umat dia. Eh, umat Muhammad. Tahu dah lagi benarlah tu. Itulah. Allah Ta'ala kecek dengan kita, manansakh min, padanya nyata bahawa berlakunya nasakh mansukh. Dalam Qur'annya ada ayat yang menasakh, ada ayat yang kena nasakh atau kena mansukh. Ayat ini menyatakan begitu. Ayat ini nak royak kata dalam Qur'an ada hak mokak dari segi hukum dia. Tetapi hak jelas mokaknya, hak ijma' ulama dua sahaja, iaitu ayat semayang malam wajib kemana di sunat. Nah, fataba alaikum faqra'u ma tayassara min al-Quran. Yang keduanya adalah surah tu yang berhubung dengan masalah gapa dia dulu wajib pergi bare-bare nak berjumpa mengadap Nabi, lepas tu tak ada kena pergi bare sunat sahaja, pergi bare bukan wajib. Itu ya dua perkara tu ijma' ulama, al-mansukhan al-mujma' alaihima. Lain pada tu tu tak ada ijma' khilaf ulama. Hak ni kata nasakh, hak ni kata mansukh, hak ni kata tak ada mansukh. Nah, kalau kita ngaji bab an-nasakh wal-mansukh dalam Quran, hak ijma'nya
sebanyak dua ayat sahaja, lain pada tu tidak ada ijmak di kalangan ulama. Itu dia. La ilaha illallah. Au nunsiha, yakni kami melupakannya dari ingatan hati Muhammad. Di mana pernah berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalah menerima wahyu yang diturunkan Allah kepadanya pada waktu malam, kemudian baginda lupakannya pada keesokan hari. Kalau Nabi lupa tu, bukan syaitan melupakan, tetapi Allah nunsiha. Maka tak ada wajib beramal dengan ayat hak yang Tuhan tak sewi Nabi ingat, sebab Allah wi Nabi ingat. Kepada sanuqri'uka fala tansa, Allah Ta'ala lah yang menjadi Nabi itu tak terlupa. Kecuali bagi hak Allah nak hapuskan hukumnya, maka Allah Ta'ala wi lupa. Au nunsiha, nunsil ayah, nunsiha kami melupakan ayat itu. Pernah berlaku menurut Ibn Abbas, katanya pernah berlaku sekali. Berlakunya apa dia lupa Nabi turun semalam, esok dia tak ingat dah. Kapa semalam ya. Tu matanya hak tu tak masuk. Tak masuk dalam Quran dah tu. Tak masuk dalam Quran dulu. Ayat nasah ni kadang-kadang tulis dalam Quran tapi tak ada hukum. Kadang-kadang tak ada dalam Quran dah. Nun sihat dah. Patah habis. Nabi pun tak ingat, Nabi tak ada baca, Nabi tak, sahabat tak boleh nak tulis bantu dalam Quran tak boleh. Itu masuk dalam prapet nunsiha dia apa. Dua-dua tu berlaku. Dan Nabi itu Allah tu wari benda bermolek pada hak ya wilau Nabi lupa lagi. Ada juga hak Nabi lupa deh. Ini ayat ni menyatakan gitu. Na'ti bi khairin minha, yakni kami bawa datang akan wahyu yang lebih manfaat bagi mu Muhammad, atau lebih mudah atau lebih banyak pahala untukmu. Itu makna khairin minha. Tetapi bukanlah berarti ayat ini lebih baik daripada ayat itu. Tak. Ayat tu hal supaya. Ayat tu hal sama-sama baik belaka. Tak ada kata ayat ni lebih baik daripada ayat ni. Tak ada. Jangan kata gitu. Tetapi isi dia tu kadang-kadang khairun minal lati ansahallahu min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau minal mansukh. Itu dia. Kerana perkataan Allah kesemuanya sama baik belaka. Ingat malak ni hak nisa, kadang-kadang kita telajak-telajak mulut dia. Oh ayat ni malak benar, ayat ni. Mana kata ayat lain tak malak? Tak. Semua ayat malak belaka. Ingat malak ni. Semua ayat Allah, semua malak. Semua baik. Semua beri faedah. Tidak ada beza di antara ayat ni dengan ayat ni. Sama ada ayat tu dimansuh atau ayat tu dilalai, dilupa oleh Allah. Semua tu baik. Semua tu malak. Jangan kita kata ayat tu tak malak. Dah bukan ayat tu lupa, bukan tak malak. Tapi bagi mung tu, boleh jadi ayat baru ni lebih baik. Lebih baik bagi kamu ya. Di sisi Allah tak ada. Tak ada lebih baik dah. Apa dah? Karena ayat tu turun untuk diamal. Ayat tu turun dari Quran untuk diamal oleh hamba-hamba yang menjadi guideline. Menjadi teaching, menjadi kuma, menjadi katalog kepada manusia hambanya. La ilaha illallah. Au misliha, seumpamanya segi manfaat atau pahala. Itu Baghawi ada beri tafsir kepada ayat. Alam ta'lam, ada sambung ayat dua ni bersambung. Alam ta'lam ya Muhammad, tidakkah engkau mengetahui annallaha, sungguhnya Allah lahu baginya mulkus samawati wal ard, apa dia milik kerajaan kekuasaan ke atas segala langit dan bumi. Tu nak confirm laka ni, nak takkid dia panggil. Wa ma lakum, dan tidak ada bagi kamu min dunillah, selain pada Allah tu, min waliyin, sesiapa pun yang dapat kamu melindungi kamu, wala nasi, dan dapat memberi pertolongan. Tak ada. Jangan minta dari lain, sebab lain pada Allah tak boleh nak beri. Bukan pada Allah tu bukan wali kita.
Bukan Allah tu bukan nasir kita. Allah adalah wali, Allah adalah nasir. Bukan Allah, bukan wali. Bukan Allah, bukan nasir. Sebab Allah Ta'ala kata, وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kalau gitu, kalau kita berhajat pada orang yang main nak pokpong kita, tumpailah Allah. Berhajat kepada orang yang nak tolong kita, minta tolonglah Allah. فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. Apabila kamu minta tolong, minta tolonglah Allah. Jangan minta tolong manusia sama sekali. Ya, sebab manusia tak kuasa. مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Itulah lebih kurang pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat beriman pada dua ayat pagi ini. Jangan jadi seperti orang Yahudi yang selalu dia tu nak ngaruk, nak cari jalan ayat Nabi Muhammad ni. Nah, bukan Nabi tu yang nak ayat. Kita insyaAllah nashhadu bi anna Muhammadan Rasulullah, nashhadu bi anna Allah لا إله إلا الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tu kita kena kata. Siapa katalah tu dakhal al-jannah. Siapa kata رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا دخل الجنة. Siapa katalah tu. Baik tu kena baca semua pagi-pagi masuk dalam. Nah, azkar nabawiyah kita pagi, raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadir rasula. Nah, insyaallah taala azkar nabawiyah ni merupakan qata tubuh serta tekad masuk syurga banyak sekali. Nah, qata tubuh daripada syaitan, lepas tu menyebabkan jaminan Allah dari segi nak turun bantuan kepada kita, nak pokpong kita azkar nabawiyah. Siapa malah baca azkar nabawiyah, orang tu tu orang yang mai miawut dalam ciwit, tak ada, tak ada senjata. Dadu kita duduk dalam dunia ni adalah nah gapa dia musuh seteru kita syaitan. Nah, tapi kalau kita tak pokpong diri kita dengan azkar nabawiyah, maka kita jadi orang telanjang, orang tak ada awut untuk nak lawan syaitan. Nah, syaitan ni kita boleh pangkan dengan doa-doa Nabi untuk nak sekatkan daripada dia nak masuk kita tak boleh. Jangan kita mongkang pada askar nabawiyah sama sekali. Sebab tu habis suruh Ustaz Mahmud, Ustaz Mak, Dr. Mak kita ni perlu royak makna askar nabawiyah supaya kita leksing naik kanan. Padahal dah makna lep belakang tu. Ada makna dah lep belakang tu. Tapi kaya pagi-pagi kaya belakang. Tak ada nampak siapa hidup. Nah, tukun man ka mun mang mot dai thamai tong mun mang ni ke sunnah Nabi mi prayok ka tua eng mak mai nah pangkan tua eng daripada kan rukran syaitan auzubillah patu pai tang-tang tu akan selamat dari kita baca askar nabawiyah. Nah, baliknya dari kita terlupa tu Tuhan nak tukar bala apa-apa. Nah, kalau kita selagi duk ingat askar nabawiyah, insyaallah Tuhan tak tukar bala. Nah, oleh kalau kita Tuhan nak turun bala, kita rasa malas baca, tak baca. Ha, mana kata kita mai miawut naikkan pokpong tua eng naikkan orang panggil apa nak terima bala Allah Ta'ala. Bala Allah ni yang turun sokmo atas kepala kita, tapi kita kena pokpong sokmo, nak tepih sokmo bala Allah Ta'ala. Masya Allah Ta'ala sikit lepas 10 minit kita baca, tapi dia kaya apa. Auzubillah min syaitan, hadha syaitan. Nah, syaitan yang rukran kita setiap pagi. Nah, kadang-kadang puak-puak mohok mohas diri pun kaya supaya dengan moneng juga. Kadang-kadang moneng lebih molek pada mohok. Na'udzubillah min syaitan rajim. Tak ada pedah ilmu ngaji banyak kalau kita tidak ada amal. Al-ilmu bila amal ka syajaratin bila samar. Nah, ilmu yang tak ada beramal seperti pokok kayu yang tak ada buah. Tak ada pedah nama. Na'udzubillah min syaitan rajim. Mai mipon naik siwit. Rian yang dia, rian meru rian arai. Nah, dok ngaji apa habuk gaji bang. Tak ada ngaji gapo, ngaji hok sungguh ngaji Quran. Eh? Ngaji hok pen gitu sungguhnya rasa. Lain pada tu habuk gaji aja. Ngaji bagai mai mi prayut kap tua eng metani dia. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Batu ngapalah Quran sungguh, batu baca askar nabawiyah sungguh-sungguh. Supaya dengan kita kita jadi orang salihan insyaallah taala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله.